，能听清楚我的？Uh, selamat sore teman-teman semua suara saya bisa kedengaran oke okay. teman-teman posisinya sore ini pada di mana mungkin ada yang di kantor ada juga yang di rumah ya baik uh, Uh uh, jadi hari ini kita agak, uh, mundur, baru sampai rumah juga. Oke, okay, uh, saya ada satu device ya, singkat. error ya, apa-apa. Kita teman semua Oke, teman-teman boleh balas uh, dengan bahasa Mandarin ya lewat kolom chat. Oke okay, ya, sambil saya cek dulu teman-teman uh, yang sudah hadir hari ini sebelum satu device lagi ya, lagi siap-siap untuk masuk.

terlaksana dengan sangat lancar。我也非常高兴能和大家见面。saya juga senang sekali ya bisa ketemu teman-teman semua yang ada di Bali。啊，然后今天我只需要您对一下有关金钱的句子和短语提出建议和更正。 Oh, jadi bapak mau saya koreksi yang berkaitan dengan uang dan juga uh, uh, ungkapan pendek ya pak ya. Mm -mm. Pak, kalau saya boleh minta, ini bapak kan sebenarnya ketiknya dalam bahasa Yunyan ya. Uh -uh, kalau boleh saya minta diketikin dalam bahasa Mandarin aja pak. Dalam Hanzi itu akan lebih memudahkan saya sebenarnya ya. Uh, karena begitu lihat karakternya itu langsung recognize, langsung bisa kenal, oh ini apa gitu ya. Dibandingkan saya uh, baca dulu, ingin itu saya menebak dulu ya. Jadi bacanya jadi saya tebak dulu ini maksudnya apa. Seperti itu Pak. Jadi kalau bisa, dalam bentuk karakter Mandarin akan lebih baik Pak. Akan lebih oke okay ya. Uh, Hmm, oke okay. saya coba sign in satu device lagi ya sebelum saya baca pertanyaan Pak Andreas teman-teman kalau mau lihat apa yang saya baca teman-teman bisa buka kolom chat ya jadi um, oke okay. sepertinya device satu lagi error ya oke okay, nggak apa-apa sambil saya baca dulu pertanyaan dari Pak Andreas ya. Tang ni hai nian qing gong zuo ji ji de shi hou hen duo ren du gei ni jian Ya, seperti ini Pak. Jadi, ya, jujur ya teman-teman ya saya baca itu mesti nyocokin sama apa yang mau dimaksud. Tapi kalau huruf Mandarin langsung itu sebenarnya lebih enak karena dia sudah hurufnya itu ya itu gitu ya. kayak gini saya perlu baca satu-satu sambil saya cocokin sama arti yang mau dimaksud. Jadi saya dua kali tebak ya. Oke ya. Jadi kalimat pertama tentang nih, ji. Ini kebalik sih pak. Jadi, itu jadi, dengan sangat rajin, dengan jadi, 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 kan mau pada saat bekerja dengan rajin, maksudnya jadi, jadi, bekerja saat jadi, jadi, ya jadi, jadi, dua kali ya. jadi, kebalik ya Pak. cici jadi, harus taruh depan. jadi, banyak nya kurang o oh, ya, nah kayak gini saya tebak gitu ya, tu kan meo tu hui. adanya tou hui gitu, jadi teman-teman sangat saya sarankan kalau bisa bahasa Mandarinnya hancur itu sangat memudahkan ya, hantu ren tou hui ini, uh, pada saat muda terus bekerja dengan sangat rajin semua orang akan atau sangat banyak orang akan memberikan anda saran ya. Uh, sambil saya baca, saya artikan kalimatnya. Jin keneung to de juan Nah, ini uh, kalimatnya agak kebalik ya. Saya baca dulu, baru saya koreksi ya. Jin keneung to de wei ni de tui sheng zuo jun bei. Ya, ini ada yang kurang, Pak. Jadi, uh, jin keneung Jualan, uh, ya. Yeah, ini kebalik ya, bukan jualan yang kebalik. Baik, saya coba join lagi satu device ya. Yeah. Sepertinya agak error dari tadi belum mau. Oke okay, ya, akhirnya bisa join satu device lagi. Panjang, um, kalian bantu mau. Boleh bantu set satu lagi untuk jadi co-host. Biar saya bisa share screen, uh, share layar. Oh, sudah, sisi panjang. Oke, saya bagi layar dulu ya. Okay. Okay, ya sudah muncul ya yep. uh, saya bantu Tuliskan dulu ya kalimatnya Pak Andreas hmm. Oke okay. kalimat pertama ya teman-teman ya tadi teman-teman boleh sambil lihat bagian chattingan. Uh, kalimat pertama itu

之后，嗯，很多人啊，这尼，刚才讲的不够，哦，呀，爸，都，喂，啊，所有的呀，都是都，而是都，都会给你建议，建议你，这尼啊，意见呀，意见、啊。

Juan tua. mau juan, juan tua, i -tier boleh atau juan tua, tier juga boleh teman-teman ya? mau pakai i -tier boleh tier juga boleh. Nah, di sini dia butuh tier. Ini ya. ini, ini kalimatnya yang kebalik ya. Juan tua, tier. Uh itu masa depan. 嗯，哦，对不起，退休，pension 呀，OK，为你的退休，嗯，为你的退休不用生活呀，即等于讲啥，可以都搬 pension，讲啥，为你的退休，呃，me pension 呀，咁冇，即等于就足够搿些生活，然后做准。 gitu pak, ya. Jadi uh, kalimat pertama ini yang saya bisa koreksi ya tang itu artinya ketika ini masih banyak sekali kosakata baru ya pak. Mm -mm. Jadi ini bukan kosakata basic sebenarnya banyak kosakata baru. Mungkin teman-teman yang ikut juga bingung. Jadi saya artikan dulu ketika kamu masih Hai itu masih ya teman-teman ya, muda. Hmm. Cici itu artinya rajin. Kita bilang ulet, uh, rajin ulet ya. Cici kungco, bekerja, mungkin kita sudah dapat ya. Tersihau pada saat. sangat banyak orang semuanya akan. Di sini hui artinya akan. Akan ya. Kayak ini, ini masukan. Oke, kurang N ya. Masukkan. juan tuh tiar Sebisa mungkin juan di sini artinya teman-teman pasti tahu juan ya. Menghasilkan artinya uh, earn money gitu. Jadi menghasilkan duitnya lebih banyak sedikit. Ini lucu kalau kita artikan bahasa Indonesia. Tapi bahasa Mandarinnya cara ngomongnya gitu. Artinya Silahkan uh, silakan menghasilkan uang yang lebih banyak. Itu maksudnya. Tiernya nggak usah diartikan ya teman-teman. Ya. Wei ni de mi, ni de tui xiu, tui xiu ini pensiun. Wei ni de tui xiu, tui xiu, melakukan, junpei ini persiapan. Layar saya kelihatan? Coba ya saya cek. Oke okay, kelihatan ya, karena kalau lagi buka chat nah, kelihatan layar. Jadi, teman-teman, uh, ini satu kalimat yang uh, bagus, ya. Maksudnya, oh, ketika pada saat muda rajin bekerja, banyak orang yang akan menyarankan kita sebisa mungkin, tuh, uh, apa ya, dapetin uang yang banyak itu namanya "cuan ya, cuan karena mau siapin namanya persiapan pensiun, ya, ini kalimat uh, dari Pak Andreas. Uh, perbaikannya ya Pak jadi ada beberapa yang uh, kebalik gitu ya ketukar posisinya saya bantu uh, koreksi seperti itu Pak ya terus yang kedua kalimatnya yang kedua adalah hantu nah, sangat banyak orang mengatakan bahwa uang bukanlah uh, itu artinya bisa segala hal, ya. Wan itu artinya puluh ribu, neng artinya bisa, ya. Kalau kita artikan, tuh, banyak orang mengatakan bahwa uang bukanlah uh, bisa melakukan segala hal, gitu ya, bukan segala-galanya, ya. Bahasa Indonesia kita bilang, uh, banyak orang mengatakan bahwa uang bukanlah segala-galanya, Nah, ini semua masih benar, ya. Ini adalah tepat, ya

tidak ada yang perlu saya perbaiki. Sudah benar susunannya. Yang ketiga, Qian Hui. Inci Oke, yang ketiga, uang uh, akan inci uh, itu memicu. ya Inci memicu sangat banyak permasalahan. Zhe ye dui. Dan Oke, okay, jadi uh, yang ketiga tadi, kalimatnya adalah: "Uang akan memicu sangat banyak masalah." Ini juga benar, ya. Ye Ini cara pakai kalimatnya. udah benar, Ye nya dipakai di sini juga benar, ya. Itu juga benar, tetapi sebenarnya, ya, tetapi sebenarnya, ya, itu juga sangat banyak permasalahan. Uh, di sini ingkai itu seharusnya ya pak harusnya pakai kui bo uh, apa bisa gitu ya jadi maksudnya memang ada banyak hal juga yang bisa menggunakan uang untuk diselesaikan ya kalau ingkai itu biasanya kita bilang kasih orang saran jadi kalau di sini mungkin pemakaian yang tepat adalah key, ya Nah jadi sebenarnya mungkin banyak Uh, masalah gitu ya bisa ya di situ uh, perlunya pakai kei menggunakan uang gitu ya untuk menyelesaikannya Oke okay? ini balik lagi tulisannya adalah persepsi dari si penulis ya teman-teman saya cuma bacakan kalimat dan mengartikan uh, yang uh, kurang tepat saya koreksi Oke okay, lanjut yang keempat woman the Oh, uang yang kita miliki, 拥有 itu miliki ya. Uh, uang yang kita miliki miliki，死了就拿不出来了。Oh ini maksudnya kalau sorry ya teman-teman maksudnya meninggal udah nggak bisa dikeluarin gitu ya pak ya. Uh, kalau di sini kalimatnya kurang kurang tepat ya pak. Jadi kalau mau ngomong gitu berarti saya bantu koreksi ya. Yang keempat berarti ya. 我们拥有的钱 ini masih oke、okay. ini masih benar ya yo yo 钱拥有 itu mem memiliki nah ini satu frase ya uang yang kita miliki makanya dia ada te ya 拥有的钱我们拥有的钱 uang yang kita miliki uh, sebenarnya ada satu istilah ya itu cukup ya kalau ini kan dia mau bilang artinya ya sorry ya meninggal itu nggak bisa dibawa uh, sebenarnya itu ya tapi eh, kalimatnya nggak ngomong begitu pak kita bilang ini yang, yang sering dipakai istilahnya. Sheng artinya lahir. Putai lai uh, pada saat lahir kita nggak bawa gitu ya. Si ini benar artinya tutup usia atau meninggal. Putai chu nggak dibawa ya nggak dibawa pergi. Itu maksudnya kan ya. Ha, tapi biasanya orang ngomongnya Sheng putai lai si su putai chu

ah uh, kalau di sini bapak mau pakai kalimat ini boleh tapi mungkin nggak pakai 就死了, eh, 就是呃死nya boleh bapak ganti dengan 就完了, habis gitu ya maksudnya. Oh kalau nggak ada duit nggak bisa ngapa-ngapain maksudnya ya. Tetapi uh, sangat banyak orang berpendapat bahwa di, jika tidak punya uang maka ya sudahlah gitu ya, habis gitu. Nah, nah maka kalimatnya 爸爸比赛干地，哥斯卡太阳死了，敌人完了也这样。但是很多人认为没有钱就完了啊，不能做什么啊也这样、okay?。OK，突然讲个礼貌，嗯，一个人谈恋爱跟钱没有直接关系。OK 呀，kalimat terakhir ber membahas seseorang eh, 谈恋爱，itu artinya berpacaran ya，teman-teman ya。 跟钱没有直接关系。d i d h u b u n a langsung dengan uang，但是很多钱的话，恋爱会更美好。Tak i k a l a b a n y a a n g 啊很多钱的话的话 ika,、啊，一段人家 jika ya jika sangat banyak uang，maka 呃谈恋爱会更美好。嗯，a ber p berpacaranya akan lebih baik okay,、啊。Oke，ya b a i g a g i n i k a l i m a n a Andreas。 Uh, saya bantu koreksi yang dari sisi grammar, ya. Uh, itu sih, Pak. ya Jadi, ada beberapa frase dan kalimat, dan juga penggunaan yang terbalik yang saya koreksi. Ya, ini ya, Pak. Semoga kejawab, ya. <laughs> Oke, okay, jadi uh, itu kalimat dari Pak Andreas. Um, saya lanjut, ya, teman-teman. Ya, berikutnya yang sudah hadir. Uh, Ibu Lilian, Xiao Hao lah Oke, Ibu Lilian juga sudah hadir. Ada Ibu Vivi, uh, Xiao Hao lah sih. Bedanya Kang sama Kang Cai itu apa ya, lah Dalam kalimat, wo Kang Cai Kang Shi Le Fan. Apakah ini artinya barusan saya baru selesai makan? Kalau diganti dengan wo Kang Shi Le Fan, sama aja nggak, lah Terima kasih, lah Oke, okay, baik. Uh, ini silakan kalau teman-teman mau screenshot tapi kalau enggak juga enggak apa-apa ya karena ini kalimat pribadi dari Pak Andreas ya. Uh, saya lanjut dulu saya jawab pertanyaan berikutnya dari ini ya, ya. Dari Bu Vivi Oke, okay. Bu Vivi tanya perbedaan Kang sama Kang Chai. Ya, beda, Bu. Kadang-kadang mereka sama, tapi mendingan kita bahas perbedaan ya. Lebih enak ya, karena sama ya nggak masalah kan. Boleh di apapun. Nah, bedanya adalah ini, Bu. Kang itu adalah adverb. Sedangkan Kang Chai, kata kata benda uh, kata ben, uh, kata benda waktu jadi ini adalah noun atau artinya tadi ini keterangan waktu tadi keterangan waktu ya kang okay. saya oke kalau adverb ini dia artinya adalah barusan atau baru saja nah kenapa saya kasih jenis katanya supaya lebih jelas ya. Barusan ini dia adalah bahasa Inggrisnya just gitu. Beda kalau uh, tadi kang cai ini noun. Jadi keterangan waktu. Nah mungkin lebih jelas adalah keterangan waktu. Sehingga kalimat ibu, cai cai berarti di situ kang cai adalah keterangan waktu bu. Jadi saya tadi baru saja makan gitu ya sehingga uh, dalam kalimat ibu orang tersebut atau mungkin ibu mau uh, ngomong kalimat ini mau negasin bahwa tadi itu tadinya saya nggak tahu mungkin bisa setengah jam yang lalu bisa sejam yang lalu karena nggak dikasih tahu uh, kapan intinya tadi tadi ini ya sangat uh, subjektif ya tergantung um, yang dia maksud itu berapa lama ya oke okay, jadi saya tadi barusan sudah makan itu namanya wo gang cai gang chi le fan sekarang masih sangat kenyang ya atau ibu kalau mau ganti dengan wo gang le sama aja enggak kalau wo gang le oke okay, baik saya tulis ya jadi beda sih beda bedanya adalah satu ada keterangan waktunya satu enggak ada jadi yang dengar itu uh, beda penangkapannya sih bu ya oke okay, coba ya saya tulis ya wo ]刚才刚吃了. Wow. ]刚才刚吃了. Fan, kalau orang dengar kalimat ini, dia akan berpikir, "Oh." Baru makan itu sih tadi, ya. Tadi bisa setengah jam yang lalu, bisa satu jam yang lalu, eh, orang yang dengar tahu. Jadi karena ada keterangan waktu ini, tapi kalau misalnya, kalau uh, misalnya kalimat kedua, oke, okay. kalau misalnya kalimat kedua, 我刚吃了饭 ini berarti benar-benar barusan makan. Jadi beda ya. chi chi le. Beda. Kita artikan juga pasti beda. Saya baru makan. Misalnya contoh teman-teman diajak makan gitu ya. chi le. Sebentar ya, saya kelarin dulu. Kalau kalimat kedua, itu berarti benar-benar barusan makan. Contoh saya hari eh, sekarang saya bilang sama teman-teman, wukang -teman, berarti mungkin beberapa menit yang lalu konsepnya yang ditangkap. Jadi artinya sedikit berbeda Bu Vivi. Kalau Bu Vivi mau bilang tadi sejam yang lalu, silakan Ibu pakai keterang waktu tadi. Tapi kalau memang barusan makan, mungkin cuma beda 10 menit, nah boleh bilang pakai kalimat kedua. Itu sih ya Bu, bedanya. Dan Kang saya itu adalah keterang waktu yang artinya tadi, kalau Kang itu adalah adverb effort yang menya, uh, yang artinya barusan atau baru saja. Bahwa bahasa Inggrisnya just. Gitu. Oke, okay. semoga kejawab ya Bu Vivi, ya. Oke, okay, kita lanjut ada Bu Lina yang juga hadir. Hao Ibu Lina. Tadi ada Ibu Lilian. Uh, terus yang sudah hadir ada Ibu Dila juga. Terus ada Dr. Evelyn ya. Uh, you Ni Hao, know, dokter. Terus ada

Maksudnya apa ya dok ya? Belum lengkap maksudnya ya. Boleh dibantu untuk artinya. Kalimatnya saya belum nangkap artinya. Saya lanjut lagi. Ibu Helena. shi, ni hao, wo zai shang. Oke, okay, Ibu Helena lagi di jalan ya. Terus, bu Lucia, wo zai Baik, ketikannya sudah benar ya. Bu Lucia ada lagi di kantor. Terus ada Zoom user. Ini mungkin lupa di rename ya. Ketikannya huruf Mandarin. Sudah benar ya. Ini bapak atau ibu ya? Mm -mm. Jadi, uh, ketikanya sudah benar ya, "kungsi ini. Uh, sudah bagus ya. Uh, jadi, kongres ya. "Kungsi itu" kongres. Uh, terus ada dokter Evelyn. mohon semua sangat kurang "n" ya, dok ya. Jadi, Z, -E n kurang "n". Ah, uh, oh ya, <laughs> Yo, there, lah. Lah. ya agak juga. ya. "Wuih" 呀，yeah, 但是我还是觉得很好，很开心能够和大家见面呢。呀、yeah.，OK，阿杰利，我本身你 get flu 那边个爸爸呀，嘛是 OK 啊。再来是伊布丽娜，下午好，老师和同学们，希望大家健康、快乐、幸福，永远陪伴你们。OK，布丽娜也是啊，uh, 非常棒呀。呃，ketika huruf Mandarinnya sudah benar semua，谢谢您。啊，布耶尼，我还是。 Uh, ini maksud ibu apa ya? Wahai uh, shi itu saya masih. Uh, uh, jadi mungkin saya minta sedikit apa namanya um, artinya juga karena kalau nggak nangkep saya kadang nggak berani tebak ya takutnya maksudnya bukan itu ya uh, boleh minta arti bahasa Indonesia saya bantu revisi nggak apa-apa ya oke okay. oh iya Pak Andreas ada bantu ketikin Hans-nya di bawah ya iya Pak di itu ya tadi ya sedikit perbaikan dari saya ini kalimat bapak bikin sendiri ya pak uh, kalau bikin sendiri menurut saya bagus banget ya ini sudah advance sekali jadi sebenarnya bapak bisa ikut lebih banyak lagi kelas yang dari guru native ya itu banyak uh, apa berkembang karena memang uh, apa Shi dia kan uh, apa lebih ke conversation terus hanzi menurut saya Sangat bagus, ya. Disarankan boleh ikut ke sana juga, gitu ya, untuk pengembangannya, Pak, karena menurut saya, kalimatnya sudah expert sekali, ya. Oke, okay, uh, itu ya, Pak Andreas. Ya, sisi ini hanzi, ya. Ini udah diketikin, lain kali nggak apa-apa, Pak. Bapak ada pertanyaan langsung ketik hanzi, itu lebih oke, okay, ya. Oke, okay, terus, Cileshi, Ibu Helena, ya. Hmm, xin yu, qian qian Jie oh, ini Jie nya bukan. Huruf ini bu, harusnya yang ini, ya ini kayak judul film atau judul lagu ya, kayaknya ya saya pernah dengar ya, benar nggak bu Helena? <laughs> Xin You, Qian Qian Jie, harusnya Jie yang ini bu, ah Jie, Oke. jadi Xin You, Qian teman-teman masih ingat nggak Qian ini ribuan ya? Cennya diulang ya, jie. jie itu adalah um, kita bilang simpul ikatan. Jadi, kalau sinyo cencen jie, itu maksudnya gini loh, hatinya ada banyak ribuan ikatan. Ikatan simpul itu jadi kalau kita bilang benang kusut ya, jadi sinyo cencen jie kalau Ibu Helena saya nggak salah saya pernah dengar ini antara di film atau di lagu ya saya lupa itu artinya ya hatinya itu e, kayak benang kusut ya <gak> jadi banyak banyak simpul simpulnya gitu ya mungkin khawatir anaknya lah khawatir ini khawatir itu itu juga bisa jadi ini satu istilah yang kita bilang kiasan ya bu bahwa ya hatinya tuh banyak simpul benang yang perlu dibuka. Kayak <laughs> gitu ya. cien jie. Tapi jie nya tulisannya ini ya, Bu. Kalau yang Ibu ketik itu bukan. Itu Qingjie uh, itu kebersihan. Kalau ini jie simpul Ini ya, Bu. Yang lainnya ketikannya udah benar. Oke, okay, saya lanjut lagi. Ada Ibu Katarina ya, sudah hadir ya. ya. Oke okay, ya, ketika huruf Mandarin sudah benar, Bu. Terus selanjutnya Ibu Vivi, laoshi sama... Sama, ya? Oh, ini yang tadi, ya? kalimat Pandras, bukan. Uh, Tang ketika. Teshuhu pada saat. Uh, Tang... Ya, betul. Di Ya, tapi nggak semua konteks, ya? Karena... oke okay. Ya, kalau di sini konteksnya sama. Jadi, misalnya... Tang... Ini... Oh ya ini ada satu judul lagu ya. Nah di situ tang artinya ketika ya tang laule Nah di sini tang artinya ketika. Betul. Kalau di sini konteksnya sama dengan te shi hou, pada saat te shi hou. pada waktu pada saat atau ketika. Pada saat atau ketika ya. Nah, kalau tang di konteks yang lain ya Bu. <tuh> Jadi, sorry. Balik lagi konteks karena kenapa saya nggak iain langsung? Karena nanti mungkin ini saya ke next halaman dulu ya. Uh, mungkin nanti ketemu lagi tangnya sama hurufnya, tapi misalnya, uh, oh contoh gini deh kalimat lengkap ya. Nah, dia beda konteks dan dia beda arti ya. Wo wo tang dang mungkin. Ya, jadi misalnya wo Ya, di sini tang artinya menjadi. Bukan ketika lagi ya. Jadi balik lagi konteks kalimatnya itu penting ya. Wo yao tang misalnya iseng dokter ya. Wo Tang, Nah, di sini tangnya walaupun hurufnya sama ya, teman-teman bisa lihat. Ini artinya ketika, tapi di sini dia artinya menjadi. Nah, saya mau menjadi seorang dokter. Woyau tang, Misalnya contoh anak-anak punya impian, open dokter gitu ya. iseng Uh, itu Bu Vivi yang saya bisa jawab tentang tang ya. Oke, okay, baik. Uh, saya lanjutin lagi. Ada Bu Lina tanya, "Lausi, wei sini artinya, di sini, artinya uh, melakukan. Melakukan jadi uh, Prep, eh eh eh, ah, oh prep, .準備. prep,好了吗？就是这个准备 oh. ya, persiapan ya. itu di sini melakukan prep itu persiapan. Zuo melakukan, melakukan persiapan untuk pensiun. To oh prep. Oke, okay. ya itu Bulina ya. Berarti tadi ya yang tadi saya lagi bahas uh, Bu Vivi sama Bulina tanya. Ya, jadi kalau saya bahas tuh chattingannya tuh di atas, di bawah saya nggak kebaca. ya baru baca sekarang. Lanjut Bu Deborah ya sudah hadir juga. Xiao laoshi, oke. Kemudian berikutnya Ibu Deborah juga sudah hadir. Kita lanjut berikutnya ya. Hmm. Jadi sampai mana yang hilang. Oke, Suara saya jauh ya Bu Ade ya. Sekarang gimana? Baru kebaca ya Bu, sorry. Uh, ini saya scroll ke bawah baru kebaca. Cuman urutannya jadi hilang. Karena kan ada yang komen dia naik ke atas ya sebentar ya Oh, ya ini Bulina, Bude Deborah udah. Terus uh, ini. Ini Bapak Ayub atau Ibu ya? Sorry ya kalau salah ya. Takutnya saya salah ya. Ada pertanyaan nih dari uh, Ayub. artinya pantu di kalimat Ni de shi wo pantu zui mei de Ah, uh ini adalah uh, apa namanya? Kita bilang uh, cetakan uh, cetakan gambar ya. Uh, uh, bantu最美的, uh jadi ni de wei xiao shi wo ah Jadi itu jadi eh uh, ini adalah kalimat yang diucapin oleh seorang pelukis kah, Ibu? atau e, pembuat gambar ya jadi tu itu adalah gambar pan itu adalah versi jadi tu itu sebenarnya adalah cetakan gambar misalnya dia adalah pelukis ya maka dia akan bilang ni the way xiao, senyumannya kamu adalah e, apa cetakan di gambar saya yang paling indah ya seperti itu tapi saya perlu konfirmasi benar gak bu ini kalimat yang diucapin misalnya kayak di film-film tapi orang ini adalah dia uh, profesinya adalah seorang pelukis pantu pan itu versi ya uh, misalnya kita bilang ingwen pan itu uh, versi Inggris Chinese pan versi uh, bahasa Mandarin pantu itu adalah gambar ya jadi kita bilang sketsa yes sketsa itu pantu ya coba dicocokin ya uh, bapak atau ibu ya oke okay, lanjut Um, berikutnya di bawahnya lagi ada Ibu Tsai Taoyin Lao Shi ni hao. Wo gang cai gang chi le fan. Chi le de satu. Oh, oke oke. Okay. Baik. Coba ya. Oh iya, yeah, chi na de satu ya. Yeah. Sorry ya Bu, baru kebaca. Sisie. <laughs> <laughs> ya. Yeah. Kadang-kadang saya enggak dengar cek lagi ya. Sisie nin Ibu Tsai Taoyin chi na de satu. Oke, okay, uh, terus ada Ibu Melissa ya. Lalu okay. Di kantor ya, Bu Melisa ya. Terus ada dokter Evelyn lagi di rumah sakit. Oh, di yu Ah, uh, berarti saya di yu Rumah sakit. Ini saya next ya. Kalau misalnya mau bilang saya di rumah sakit, berarti wajah di yu Tadi kan isang dokter ya. Nah, kalau misalnya mau bilang saya sedang di rumah sakit, berarti wajah di yu I yuan. I, yuen. sorry, aku ketik uh, tulisannya saya bagusin dulu. I yuan. Rumah sakit ya. Wo zai. Saya, saya di rumah sakit ya. Yeah. <laughs> Pin-nya udah. Oh. Wow. Yeah. Ya, ini wo saya yue, lagi di rumah sakit ya. Oke, okay. baik. Kita lanjut.

Bu Mariana ya. Sianzainya pakai X -E -A N ya Bu ya spellingannya. Memang dia bacanya agak E tapi tulisannya harus X I -E A N. Wo xianzai hai shi ya. Oke. Okay. Uh, yeah, iya betul Bu Helena tadi ya yang ibu tanya tentang xin uh, you ya rumit lah ya benang kusut. Banyak yang dikhawatirkan mungkin atau seperti apa ya kita nggak tahu perlu tanya orangnya langsung ya. Uh, ini berikutnya ada pertanyaan dari Bu Leni: uh, "Laoshi, apakah sa sama dengan hua Ya, sa sama semua." Oh, uh, beda, beda sama suhu. Uh, ini ya maksudnya ya, sa. Shenma, ya maksudmu ya. Oh, benar-benar. Ini sama, betul. Shenma. Kalau sha itu lebih ke logat utara ya. Sha shi, itu sama Tapi dia bilang sha shi. Sha shi. Saya uh, masukin ke dalam frase ya. Sha shi. ini urusan ya. Jadi Just, ya. Mau pakai, e", boleh ya. Ya, benar. Jadi memang benar ini sinonim ya. Ada urusan apa? Ada masalah apa ya? -se, Oke, lanjut berikutnya. Uh, ada ibu Yohan juga, ya. Siapa ibu? Ibu ini ke suaranya kecil ya. Oke. Okay. Tapi yang lain oke, okay. aman ya. Uh, mungkin ini kali bu, device-nya masih digedein juga ya dari sisi device-nya masih uh, ditambahin suaranya mungkin ya faktor itu. Uh, dicoba ya bu ya. Uh -uh. Karena yang lain oke okay, kan ya.

oh ya panjang ya mungkin ya. tadi mungkin salah pilih eh uh, apa namanya ketikkan huruf mandarinnya kali ya okay. itu benar ketikannya Ni pien, fa ma? oh eh uh ya ,可以. boleh boleh nanti bisa minta ke murid yang di Bali ya yang ketemuan uh, ibu uh, bu Katarina itu maksudnya mau lihat Foto kita waktu kita ketemu di Bali, teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang Bali yang mungkin hadir hari ini, boleh. Kalau misalnya ada di grup, ya boleh dikirimkan ya untuk Ibu Katarina. Ya, sisi ini, Ibu. Ya, yeah. oke, okay, baik, kita lanjut ya. Ada uh, um, Ibu Lina, ya. Pertanyaannya adalah, "Loh, de I sama I, De I tulisan Mandarinnya ya?" Iya, bener, Ihsan. Ini ya, maksud ibu ya. Ini, gitu ya. Sama dokter, ya. ya bener, Bu. Sama. I-nya adalah uh, kedokteran, ya. Betul, Bu uh, Bulina. Oke, okay, ada Bu Grace juga ya. Aman, ya. Aman, ya. Oke. Okay. Uh, ada Bu Ade juga jelas, ya. Oke, okay, baik. Mungkin tadi ya itu ya pengaruh device-nya yang perlu di-gain volume Oke, okay, uh, Harusnya semua kejawab. Coba ya saya cek lagi ya. Saya cek sambil kalau memang ada yang mau ditanyakan silakan ya teman-teman atau ada yang kekurangan screenshot boleh juga. Sambil saya scroll dulu pertanyaannya. Oke, okay. okay, sudah kejawab semua, kayaknya ya. Uh, oke, okay. Uh, oke okay, Pak Martinus, ya, halaman dua, ya, Pak. Berarti yang ini, ya, sebentar. Mm. Silakan, Pak. Yang ini, kah? bener. Uh, terus ada Dokter Evelyn, ya? Lalu yang tadi, kalimat Pak Andreas tentang uang, apa bisa maksudnya uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, ya, loh, Iya, bener. Ada kan tadi di kalimat ke Dua itu, kalimatnya bener. Dok, bu, bu. eh, uh, dok, Ini, dok, <tuh -tuh> kalimat kedua benar semua, jadi saya tidak koreksi dan itu benar. Maksudnya ya uang bukan segalanya, itu benar. Tetapi segalanya dalam hidup kita juga butuh duit, Itu ya. Benar benar. Memang itu maksudnya. Terus berarti itu benar ya. Terus uang nggak dibawa mati, tapi nggak ada uang rasanya mau mati. Oh iya. Ya mungkin cara ngungkapinnya orang Indonesia begitu ya, bener ya. Nah tapi yang tadi sedikit aja saya koreksi bahwa uh, biasanya gitu ya. Jadi uh, cara orang ngomong bener, maksudnya orang China akan ngomong seng bu dai lai, si bu gitu ya. Jadi memang uh, yang kita lahir tidak bawa apa-apa, uh, pada saat tutup usia pun kita tidak bawa apa-apa. Ya jadi cara ngomongnya begitu ya. Um, itu ya dokter Evelyn ya semoga kejawab terus. Hmm, Bu Lina mau lihat tersuhu bagian ini, bagian ini maksudnya ini ya Bu, yang halaman dua kah maksudnya Bu? Ini pas saya buka halaman dua, oke? Okay. Uh, jadi uh, Pak Andreas tadi kalimatnya bapak bikin sendiri ya atau uh, apa kayak me, apa ya mentranslate pandangan sendiri dalam bentuk bahasa Mandarin ya ya menurut saya itu loh bagus karena udah mulai dituangkan dalam bentuk kalimat ya terus menurut saya memang kalimatnya udah bukan yang basic ya tapi yang advance. Soi, ya uh, memang uh, menggiatkan teman-teman untuk banyak bikin kalimat nggak apa-apa mau frase yang pendek pun oke okay. yang penting uh, jadinya teman-teman bisa latihan itu sih ya menurut saya ya itu teman-teman kalau masih ingat kata-kata saya pede-pede uh, aja bikin kalimat karena itu yang bikin teman-teman nanti pede untuk bisa ngomong ya itu salah satu modal kan dari kosakata yang ada dibikin dalam kalimat terus kalimatnya sudah fasih itu adalah modal untuk ngomong. Jadi kalau kalimat uh, apa lingkungan itu menurut saya sih uh, berapa persen lah sumbangannya ya, tapi sumbangan persentase yang terbesar supaya teman-teman yang punya impian bisa ngomong bahasa Mandarin, bisa udah belajar uh, sekian waktu gitu ya. Jadi menurut saya yang terpenting itu. Jadi kalau kita udah fasih kalimat, harusnya kita sudah mulai pede. Nah, tinggal Output gitu ya, tinggal keluarin, harusnya bisa ngomong ya. Kalau lingkungan itu memang benar akan mempermudah dan memperlancar, tapi kalaupun nggak ada, menurut saya teman-teman boleh tempuh dengan cara begitu ya. Jadi, semoga... Hmm, saran tadi itu bisa membantu teman-teman semua yang uh, mungkin punya impian dari sekian lama belajar saya pengen bisa ngomong tapi caranya gimana? nah caranya step by step sebenarnya teman-teman stepnya udah bener ya dari cara baca udah oke okay ya hanya pingin yang kita ulang basic itu kemudian yang kedua kosakata habis itu yang ketiga memang bikin kalimat dan difasikan difasikan kalau untuk grammar menurut saya Learning by doing aja. Jadi sambil jalan, memang mungkin tadi kayak Pandres tuh kebalik-balik kan penaruhan kok katanya. Tapi menurut saya gak apa-apa. Bukan bukan Gak terlalu masalah yang sangat besar gitu. Memang salah ya secara grammar dan susunannya. Tapi menurut saya, kayak saya lah, contoh saya bacain pun saya paham gitu. Artinya, oh iya yeah, ini salah letak tapi kan minimal kita udah mendorong diri kita untuk bikin kalimat lama-lama bisa ngomong itu sih kalau kita mau nunggu lingkungan itu yang memang hal yang sangat sulit kita bisa kontrol kecuali teman-teman semua ke China ya <laughs> kayak gitu ya jadi hal yang teman-teman mungkin bisa lakukan dari uh, saya mengobservasi sekian lama sebenarnya saya juga uh, punya tugas gitu ya mengobservasi teman-teman tanya terus gimana supaya bisa ngomong gitu walaupun Posisinya di Indonesia gitu ya. Bukan uh, berkesempatan untuk bisa sekolah di sana. Itu itu sih hasil observasi saya juga ya. <laughs> Kayak gitu. Oke okay, baik. Uh, ada Buratna. Ratna, selalu. Lekasnya silakan. Ini juga yang di bawah. Oke ya Buratna ada pertanyaan. Waktu uh pagi itu kegiatan pagi bukan? Tapi kalau Chen Jian ini mungkin yang kayak di sekolah ya. Jadi pemeriksaan pagi. Chen itu artinya pagi. Jian itu pemeriksaan. Chen Jian uh, Bisa jadi sama. Cuman Cao Shang The Huotong itu biasanya untuk orang umum. Jadi siapapun ya. Tapi kalau Chen Jian ini biasanya kayak orang dinas. Kayak orang sekolah. Jadi dia bener benar urusan kayak kegiatan dinas. Tapi pagi hari sama. ya Kalau saya boleh bilang Cao de itu general. kalau Chen Chen Huotong itu lebih ke spesifik, biasanya orang-orang yang kantor, dinas, sekolah itu,、yeah? It ya, itu ya beratnya ya、yeah?。啊、uh,，terus，嗯、um,，Andres，呀，老师不要误会我的意思，我仍然在应用程序的。 帮助下学习，否则我不会写汉语。哦、oh,，不会不会，哦、oh,，没关系啊。您是用呃那个应用程序，jadi a p l i k a b a ya，n 呀，a pa pa，不 pa pa。yang p e n i n g 啊，ya itu ya kalimat y a n b a b a b e g i n itu dari aplikasi s e b n a r n y a d a bagus ya。t i n g a l ya itu，k a l o u misal ada kalimat dihafalin。 Uh, teman-teman oke okay nggak stylenya kalau dulu saya uh, itu ya salah satu ya kalimat dihafalin itu saya oke okay. jadi memang kalimat tuh saya hafalin ya awal-awal belajar ini kan saya berbagi proses pengalaman belajar saya awal saya memang hafalin tapi lama-lama percaya sama saya karena dihafalin hafalin lama-lama kita banyak kan tumpuk-tumpuk-tumpuk kita jadi pede untuk ngomong gitu itu sih sebenarnya ya oke okay, terus um, tadi itu menjawab Pak Andreas ya. Oke, okay, kita lanjut ya, Bulina. Shong putai lai si butai artinya pada saat lahir kita tidak bawa, pada saat meninggal pun kita tidak bisa bawa pergi. Itu maksudnya ya, Bulina ya. Terus <laughs> Bu Nani uh, Lin pe ya. Tanya jawab tambah setengah jam lagi loh, baru cukup ya. Iya. Iya. Enggak apa-apa nanti kita tanya ya, slot jamnya hawa panjang sama memang Uh, sejak kita sudah balik offline, saya bener benar padat banget, ya. Sebelah hari ini kebentur lagi, cuman saya nggak mau absenin kelas, teman-teman. Ya, karena uh, ibaratnya saya berusaha komit. Minimal kan kita cuma tanya jawab seminggu sekali ya. Jadi saya tetap komit komitmen bahwa kalau nggak yang benar-benar terpaksa banget saya nggak akan batal kelas. Makanya hari ini saya minta mundur ya, mundur setengah jam. Jadi tetap komit buat teman-teman semua. Oke, okay. uh, ini ya Bu Cintra, ya halaman uh, tadi halaman satu ya. Kalau mau bergabung nggak apa-apa. Nanti bisa dengar ulang di rekaman juga ya, nggak apa-apa. Sambil Ibu screenshot halaman satu terus uh, Ibu Ade. Maaf, Laoshi, udah lama nggak ikut kelas, baru ikut lagi, karena saya suka bahasa Mandarin, banyak ketinggalan. Maaf, Laoshi. Uh, Mereka Ibu, ya. Nggak apa-apa, Bu Ade. Justru, Ibu mungkin kan, uh, uh, apa ya, karena sibuk nggak bisa ikut. Nah, bersyukurnya saya adalah panjang itu dia punya ide direkam. ya Direkam, jadi teman-teman mau kapanpun buka, itu silakan. Ya. Itu akan jadi hal yang menurut saya teman-teman bisa ngulang-ngulang-ngulang dari rekaman yang penting sering-sering dibuka aja YouTube-nya ya, <laughs> gitu. Oke, okay, jadi nggak apa-apa ya bu ya, karena kan sama-sama masing-masing semua sibuk ya, ada kesibukan masing-masing kayak gitu. Uh, ini halaman pertama, terus halaman kedua ya bu. Eh, eh maaf. Um. Ya halaman kedua. Uh, terus berikutnya pertanyaan dari Bu Deborah ya, okay. Sama Ji uh, Oh, dia pasangannya yang berbeda, Bu. Ya, jadi, eh, uh, kalau saya bilang, dia itu konteksnya, kalau K itu kan memberikan ya, Bu. Nah, kalau satu lagi, uh, dia dipakai itu, misalnya nah, Ji Hao Jadi pakai hak, Ji hak, Kalau kita pakai Septibel itu kan dimasukin hak, 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 itu satu ya terus uh, memang seringan dipakainya adalah cake ibu kayak gini ya sebentar saya tunggu dulu uh, apa uh, ibu Cindra udah terus halaman tiganya oke okay. ya yeah, oke okay. nah kita lihat ya kalau yang pertanyaan Bu um, Deborah gitu ya, jadi uh, kita ada namanya k, okay. tulisannya persis sama teman-teman ya. Okay, k ini artinya memberikan atau dia bisa kepada ya, teman-teman masih ingat ya Kita ada belajar di kelas dia sebagai verb, bisa juga sebagai uh, preposisi yang artinya kepada gitu ya. Jadi dia ada dua arti. Ini arti pertama, ini arti kedua sebagai preposisi. Preposisi uh, kita udah bahas di kelas. Nah, sedangkan sekarang Ibu Depora tanya oh, huruf ini gitu ya bisa dibaca ci. Yang artinya apa? Artinya itu uh, menyediakan. Uh, jadi mem menyediakan. Bisa contoh kita bilang. Uh,

diri sendiri itu menyediakan sesuatu dan kita juga merasa puas. Cuci oh, oh, ini, yang ini ya kan sama nih. Ini artinya diri sendiri. Iya, yeah, dia memang jarang dipakai bu. Biasanya memang banyak kan dipakai yang atas. Cara bacanya ya, yeah. hanya ada beberapa uh, kondisi doang, ya. Yeah. Uh, biasanya bahasa-bahasa yang kuno ya Bu, yang dia pakai ci kayak gitu jarang, jarang pakai makanya nih contohnya juga uh, jarang banget kelihatan ya ci, uh, jadi kita siapin sendiri uh, semua persiapannya dan kitanya pasti puas ya karena kita yang siapin semua kayak contoh satu acara kita yang prepare semua Harusnya kita akan sangat puas. Itu maksudnya ya. cuci uh, terlalu Dia jarang. Biasanya yang dipakai memang yang atas ini Bu. Itu ya Bu Deborah ya. Kayak gitu. Oke. Okay, semoga kejawab ya Bu. Kemudian Ibu Lina. Tau kita uh, Artinya apa ya? Oh. uang itu uang yang kita punya. Uang yang kita miliki ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat. te dia sebagai partikel tambahan itu artinya yang gitu ya tapi jangan langsung diartikan sebagai yang bahasa Indonesia. Contoh woman, yung you the artinya uang yang kita miliki. You itu miliki ya. Ah -ah. Itu ya, jadi ini pertanyaan dari Bu Lina ya. Hmm, oke okay, Ibu Mariana, ke kan nih ke kan Yunin, oh, buke qi, buke qi bu ya, sama-sama, uh, ya. Oke, okay, ini sudah semua, termasuk halaman. Oke, okay, ya, buka sih, Bu uh, Cinta, ya. Oke, okay, jadi uh, sudah juga, ya, waktunya, ya. Baik, semoga uh, tadi bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua dan memberikan tambahan pengetahuan, ya. Terima kasih um, jumpa 谢谢老师，谢谢老师